ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاعلم ايها الناس فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار معاشر المسلمين سيدنا جمعه رحمكم الله الله تبارك وتعالى من مكن بأن ترى nama-nama hari kiamat adalah Yaumul Hisab, hari perhitungan. Hari di mana Allah tabaraka ta'ala akan membangkitkan seluruh manusia. Bahkan seluruh makhluknya dari kubur-kubur mereka masing-masing. Kemudian Allah azza wa jalla akan mengumpulkan mereka semua pada satu tempat. Yang disebut mahsyar. Dan pada saat itu hamba Allah tabaraka ta'ala akan mempertanggungjawabkan. Apa yang dia lakukan di atas muka bumi ini. Dia akan dihisab. akan diperhitungkan tentang amalan-amalannya begitu juga dosa-dosanya dia akan diaudit oleh Allah tabaraka wa taala yaumul hisab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Sa'd. surat 38 ayat 26 innal ladzina yadhilluna an sabilillah sesungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah tabaraka wa taala lahum adzabun syadid bagi mereka azab yang sangat berat mengapa Bima nasu yaumal hisab karena mereka melupakan hari perhitungan. Mereka lupa akan hari hisab tersebut, ikhwan. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surah Al-Ghashiyah ayat ke-25 dan 26. Inna ilainaa iyaabahum, thumma inna 'alainaa hisaabahum. Sesungguhnya kepada Kamilah mereka pasti akan kembali dan kewajiban Kamilah untuk membuat perhitungan atas mereka semua. Yaumul hisab, Sesuatu yang pasti akan terjadi nanti di hari kiamat. Kita akan dihadapkan di hadapan Allah tabaraka wa taala. Kita akan menjadi terdakwanya. Allah azza wa jalla akan menjadi hakimnya. Akan ada pengadilan yang seadil-adilnya pada hari itu. Dan Allah tabaraka taala langsung akan menjadi hakimnya, ahkamul hakimin, a'dalul adilin, hakim yang seadil-adilnya. Tidak ada sedikit pun yang dizalimi pada hari itu. Yaumul hisab, ikhwan. Dan ingat baik-baik, ikhwan. -baik, bahwa hari akhirat, yaumul hisab, itulah itu ada itu adalah hari yang berat. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan hari akhirat itu hari yang berat. Allah berfirman dalam surah Al-Insan ayat 27. Inna ha'ulai al-ajilah. Sesungguhnya mereka, manusia terutama orang-orang kafir mencintai kehidupan dunia luar biasa dan mereka meninggalkan di belakang mereka hari yang berat apa itu hari yang berat? hari akhirat Ikhwan jadi bukan dunia yang berat bukan dunia yang crowded tidak tapi hari akhirat lah nanti yang berat Ikhwan pada hari ketika Allah wa akan membangkitkan kita semua

Pada hari itu kata Allah Azza wa Jalla, kalian akan dihadapkan di hadapan Rabbul Alamin, di hadapan Allah dan tidak ada yang sedikit pun yang tersembunyi bagi Allah Azza wa Jalla. Hari itu hari yang berat, ikhwan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dari kema Muslim, "Yuhsyarun nasu al qiyamati hufatan, uratan, ghurlan." Di riwayat Buhman, akan dikumpulkan nanti manusia pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak memakai pakaian sahlaipun dalam tubuhnya dan dalam dalam keadaan tidak dikhitan. Riwayat lain mengatakan buhman la syai'a lahu, tidak bawa apa-apa, enggak -apa. punya apa-apa. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala yandhuru ba'dhuhum ila ba'dh?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka manusia nanti tidak saling melihat? Karena seluruh manusia dalam keadaan yang sama, bayangkan ikhwan, tidak memakai pakaian, tidak beralas kaki, tidak dihitan, tidak bawa apa-apa. Maka pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha sangat logis, sebagaimana di mana kita? Kalau sekarang saja ada satu orang mana-mana tidak pakai pakaian, pasti akan menjadi sumber perhatian. Ini seluruh manusia dalam keadaan yang sama, bayangkan Apakah manusia tidak asal melihat wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah radhiyallahu anha Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya Aisyah al-amrun ashadu asha yawma idzin dzak Wa ya Aisyah perkaranya hari itu sangatlah menyibukkan Li kulli limri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni Pada hari itu manusia hanya memikirkan dirinya dan dirinya sibuk akan dirinya tidak sempat bagaimana memikirkan aurat orang lain Allahu Akbar. Yaumul Hisab, ya Hari yang berat. Perhatikan baik-baik. Ketika kita di atas muka bumi ini ingin melakukan satu perbuatan, perkataan, tindak tanduk yang ternyata itu bisa membahayakan diri kita, diri kita di hari kiamat, Dia Yaumul Hisab, fikirlah ribuan kali untuk melakukan itu. Karena kita pasti akan diaudit di hadapan Allah Azza wa Jalla, Amal-amal kita pasti akan dihitung di hadapan Allah wa Ta'ala. Yang lebih mengerikan lagi ikhwan. Bagaimana tidak berat hari itu? Allah tabaraka wa taala akan mendatangkan neraka jahanam di mahsyar. Allah subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fajr. Ayat ke-21 sampai ke 23. Kallaa idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sekali-kali tidak kata Allah. Ketika bumi ini digoncang dengan berturut-turut. Wa <tik> jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. dan Rabbu akan datang di hari kiamat dan malaikat akan bersof-sof berbaris-baris waji ayawma izin bi dan pada hari itu kata Allah Azza wa Jalla akan didatangkan neraka jahannam yawma izi yatadhakarul ketika manusia melihat neraka jahannam mereka akan teringat apa saja yang mereka lakukan di atas muka bumi ini Jadi pertama melakukan ketaatan kepada Allah sampai terakhir Dan dari pertama melakukan keburukan, kedurhakaan, perbuatan dosa sampai terakhir mereka teringat ketika mereka melihat neraka. Wa anna lahu dzikra. Akan tetapi ingatannya itu enggak bermanfaat kata Allah. Ya Allah. Ingatan itu tidak bermanfaat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriatkan Imam Muslim, "Yu'tabi jahannam wa laha sab'una alf zimam." Neraka jahanam akan didatangkan nanti di padang mahsyar. Dan neraka jahanam akan ditarik oleh 70.000 ribu tali kekang. Ada 70.000 ribu tali kekang yang mengikat, mengekang neraka jahanam. Ma'akul <tik> lizimam sab'una alfa malaki yajurrunaha. Setiap satu tali kekang, kata Nabi SAW, akan ditarik oleh 70.000 ribu malaikat. Coba untuk bayangkan berapa banyak malaikat Allah Azza wa Jalla menarik neraka jahanam. Karena jika tidak kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, neraka Jahannam akan menghancurkan seluruh yang ada di Mahsyar. Bagaimana tidak berat? Pantaslah orang-orang kafir mengatakan Ya kulul kafiruna hada yomun asir. Orang-orang kafir akan berkata ketika mereka dibangkitkan di hari kiamat, ini hari yang berat. Ini hari yang berat. Allah Azza Wajalla berfirman dalam surah Al-Mudathir ayat ke-8 sampai 10. Faidah nukirafin Apabila sangkakala itu ditiup, fadzalika kayu ma'idi yaumun asir. Hari itu adalah hari yang teramat berat. Alal kafirina kayru yasir. Terutama lagi bagi orang-orang kafir, hari itu tidak mudah bagi mereka. Allah akbar. Hari yang berat, ya Allah. Bagaimana tidak berat? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Allah tabaraka wa taala akan mendekatkan matahari di atas kepala manusia satu mil jarak dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya tudna syamsu yawmal qiyamati min al khalqi hatta takuna minhum ka mil akan didekatkan matahari pada hari kiamat kepada manusia dan jaraknya satu mil di atas kepala manusia Sulaim bin Amir yang meriwayatkan hadis ini mengatakan perhatikan kata-kata beliau ikhwan fa wallahi demi Allah kata beliau ما أدري ما يعني بالميل أما الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين demi Allah kata beliau aku tidak tahu yang dimaksud Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam satu milnya itu milnya jarak atau milnya celak kalau antum tahu celak sifat mata alat untuk mengambil menaruh di mata dalam bahasa Arab namanya mil Sulaiman bin Amir yang meriwayatkan hadis ini mengatakan Wallahi saya tidak tahu yang dimaksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu mil itu mil jarak atau milnya celak bayangkan. Syekh Muhammad bin Saleh rahimahullahu ta'ala mengatakan baik milnya jarak atau milnya celak dua-duanya dekat kata beliau. Kalau lah sekarang berjuta-juta kilometer matahari jaraknya dari bumi ketika siang hari panas terik manusia bisa gak kuat bisa mati bayangkan. Bagaimana ketika nanti di padang mahsyar Dan Allah Azza takdirkan manusia tidak hancur, tidak musnah, tidak meleleh tapi tenggelam dengan keringatnya masing-masing sesuai dengan dosa yang dia lakukan di atas muka bumi ini ada yang tenggelam semata kakinya ada yang tenggelam selututnya ada yang tenggelam sepinggangnya ada yang tenggelam seluruhnya sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan ke mulutnya sesuai dengan dosa yang dia lakukan di atas muka bumi ini berat hari itu ikhwan. Ya'umul hisab maka seorang yang cerdas yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taalaanhu arda Hasibu angfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kalian sebelum Allah Azza wa Jalla menghisap diri kalian nanti di hari akhirat. Wazinu angfusakum qabla an tuzanu. Timbanglah amal-amal kalian di atas muka bumi ini sebelum Allah Azza wa Jalla menimbang menimbang diri kalian nanti di atas, di, di, hari akhirat nantinya. Barakallahu li wa fil Qur'anil Azim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله معشر المسلمين سيدنا الجمعة رحمكم الله ونصبوا حديث صحيح ذلك البخاري ومسلم. مسلم Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa سيكلمه laisa bainahu wa bainallahi turjuman." Tidaklah salah seorang di antara kalian atau setiap dari diri kalian pasti akan diajak bicara oleh Allah Azza nanti di hari akhirat. Tidak ada, tidak ada antara dirinya dan Allah Azza wa penerjemah, enggak ada. فينظر أيمن minhu fala yara ya illa maka orang itu melihat ke sebelah kanannya. Tidaklah kemudian dia lihat. Kecuali yang kan, sebelah kanannya tersebut adalah hamalannya. وَيَنْظُرُ Orang ini melihat ke belah, sebelah kirinya. Tidaklah dia melihat sebelah kirinya kecuali amalannya. وَيَنْظُرُ Dan orang itu melihat ke depannya. Dan tidaklah dia melihat kecuali neraka dia ada, dia ada di hadapan wajahnya. Fattaqun-nar walau bi syiqqati tamrah maka bertakwalah kepada Allah tabaraka wa ta'ala takutlah kalian kepada neraka Allah azza wa jalla walaupun hanya dengan sedikit dari kurma sepotong dari kurma Allahu akbar kita pasti akan diajak bicara Allah tabaraka wa ta'ala Allah azza wa jalla akan bertanya dengan seluruh amal perbuatan kita ikhwan Allah tabaraka wa ta'ala akan memperlihatkan seluruh amal-amal kita Bahkan Allah Azza wa akan mendatangkan bukti-bukti dan juga saksi-saksi yang sangat luar biasa jelasnya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi yang kita sering baca ketika hari Jumat ini, ikhwan. Surah ke-18, ayat ke-49. Wa kitab. Dan akan diletakkan Al-Kitab. Akan dihadirkan di hadapan orang tersebut. Ini catatan amalmu. Fataral mujrimina musfiqina mimma fih. Maka orang-orang yang pendosa akan merasa takut dari catatan amal tersebut, kata Allah. Kemudian mereka mengatakan, وَيَقُولُونَ Ya wailatana mali hadha kitab mereka akan berkata sungguh celaka diri kami catatan apa ini buku apa ini la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha tidak ada perbuatan yang besar ataupun yang kecil kecuali tercatat dalam catatan amal ini Allahu akbar Wajadu ma'amilu dan mereka mendapati semua itu akan tercatat dari apa yang mereka kerjakan tertulis dari catatan amal tersebut. Wala yadhlimu rabbuka dan Rabb kalian tidak akan pernah menzalimi diri kalian. Semuanya tercatat bahkan nih kawan, sekecil apapun perbuatan kita di atas muka bumi ini. Sekecil apapun ucapan kita di atas muka bumi ini tercatat dalam catatan amal itu. Bahkan yang lebih menyesakkan lagi, Allah Azza wa Jalla akan suruh baca diri kita masing-masingnya. Allah berfirman dalam surah Al-Isra surah ke-17 ayat ke-13 dan ke 14 ta'irahu fi setiap manusia pada hari kiamat akan kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya masing-masing. Wa -masing. Dan pada hari kiamat itulah kami akan keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka kemudian Allah berkata kepada kita masing-masing Iqra kita, baca catatan amal hai manusia baca catatan amal hai manusia kafa yawma hari ini cukuplah dirimu yang akan menghisap dirimu sendiri apakah engkau selamat dari azab Allah atau tidak selamat dari azab Allah tabaraka wa ta'ala Cukup dirimu yang akan, akan mencatat dirimu sendiri. Cukup dirimu yang akan menghisap dirimu sendiri. Ya ilahi rabbi. Maka ketika kita ingin berbuat kemaksiatan, berbuat kedurhakaan, perbuatan dosa, ikhwan. Fikirlah ribuan kali, ikhwan. Fikirlah ribuan kali. Karena yaumul hisab adalah hari yang berat. Hari perhitungan, hari yang berat, luar biasa, ikhwan. Maka khatib mengajak Kepada diri khatib dan kepada para jamaah sekalian, ingatlah. Diri kita di atas muka bumi ini gak akan pernah lama, sebentar. Dan kehidupan abadi kita, tidak lain tidak bukan di akhirat Allah, tabarakat wa ta'ala seorang yang cerdas yang akan berpikir akan pasti berpikir bagaimana saya bahagia setelah saya mati nantinya bukan berarti dia tidak boleh bahagia di atas muka bumi ini silahkan lakin hamuhu lil akhirah akan tetapi tujuan utamanya ambisi terbesarnya adalah akhirat Allah azza wajalla bagaimana saya bahagia di surga Allah tabaraka wa taala ونورا عدم انفعتنا، اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنه هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ح... يا ارحم الراحمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، انه سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجب، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب، اللهم اصرف عنا هذا الوباء اللهم اصرف عنا هذا الوباء اللهم اصرف عنا هذا البلاء والغلا والفتن والزلازل والربا والزنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين اقيم الصلاه